sendiri. Saya mau buat popok ya, buat lansia. Dan saya buat ini, Clodi, saya buat sendiri, tapi saya belum bisa review karena saya belum punya waktu. Bagaimana cara membuat Clodi? Nah, ini saya menggunakan taplak meja bekas dari bahan katun yang menyerap air. Dan saya juga menggunakan seperti kaos bekas dan bahan-bahan training. Itu bisa saya gunakan, yang mana bisa menyerap ompol lebih banyak. Ini saya menggunakan kain-kain ini, saya gunakan 3 lapis supaya bisa menyerap ompol lebih banyak. Dan kemudian saya lipat 2. Yang di atasnya saya taruhkan bahan-bahan kecil ya, seperti bahan belacu untuk menatak atau menjaga kalau dia orang tuanya kita membuang kotor.